Halo guys, welcome back to DAV Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tahu tutorial Android lagi. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tahu tutorial gimana sih cara mengembalikan file. Filenya di sini adalah termasuk foto, video, aplikasi, lagu, dan lain-lainnya juga. Jadi di sini bukan file penting doang, tapi aplikasi juga bisa dikembalikan. Gimana sih caranya? Tonton aja video ini hingga selesai, jangan di skip-skip karena semua itu penting. Daripada kita kelamaan di opening, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi caranya itu kita membutuhkan aplikasi bantuan yang bisa kalian download di Play Store atau juga bisa kalian klik di link deskripsi di bawah video ini. Nama aplikasinya itu adalah Doomster. Ini yang Doomster yang warna hijau lambangnya kotak sampah. Ini kalian install dulu agar kita bisa mengembalikan file yang hilang atau terhapus tanpa sengaja. Kita bacain dulu komen-komennya dan rating-ratingnya. Ratingnya cukup ada yang bagus dan cukup ada yang jelek juga. Yang bagus ini katanya program bagus untuk backup data yang terhapus, namun untuk premium masih terlalu mahal. Oh, mungkin aplikasi ini berbayar, tapi kita tes aja, kita masuk langsung ke aplikasinya. Ini sedang mendownload, kita tunggu dulu. Kita baca yang ratingnya ini dikit. Apa sih katanya? Aplikasi nggak jelas, semua harus premium. Kalau nggak premium, nggak bisa dipakai. Ya tah? Coba kita masuk dulu ke aplikasinya. Gimana ini, udah ke-download atau belum? Kita tunggu. Yap, udah ke-download, kita langsung masuk aja, kita buka. Aplikasi Doomster. Lambangnya kayak gini ya. Ya, sekarang kita udah masuk, kita disapa nih. Selamat datang di Doomster. Privasi Anda adalah prioritas kami. Tim kami hanya mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penggunaan Doomster. Andalah pemilik konten, semua foto dan video terjaga aman. Tim kami dapat menggunakan data penggunaan anonim semata-mata untuk kemajuan produk. Ya, langsung aja kita setujuin ya, kita setujuin aplikasinya. Ya, di sini jangan lagi kehilangan foto, pemilihan tingkat tinggi dan lain-lainnya. Oh iya, di sini ternyata berbayar. Tapi kita coba dulu untuk mulai basic. Kita klik aja yang mulai basic, kemudian di sini anggap saja ini gambar kucing Anda. Kita klik hapus mungkin sebagai contoh. Oh, Anda tidak sengaja menghapus dia. Sebelum ada Doomster, foto hilang selamanya. Wow, langsung aja kita klik berikutnya. Apa sih maksudnya? Oh, tapi sekarang berkat Doomster itu si dia. Wah, ini kucing kita sudah kembali. Gimana sih caranya ngembaliinnya? Kita klik. Kemudian di sini kita klik juga okay. Kemudian kita klik izinkan untuk memerlukan izin penyimpanan. Lanjutkan. Yuk kita lanjutkan, kita izinkan lagi si Doomster ini. Apa sih ini? Pemulihan tingkat tinggi. Kini hadir, memulihkan berkas yang terhapus sebelum Anda memasang Doomster. Oh, coba kita coba sekarang. Kita coba, wah ada berapa macam sih ini. Foto, banyak juga foto saya ternyata. Sekitaran 250 foto. Dan video saya ada, wow, 59 video, 65, 72. Oh, banyak sekali ternyata foto dan video saya di sini. Aduh, ada iklan. Kita tunggu 3 detik. Oke, 2, 1. Yap. Nah, di sini ada gambar kucing kita yang tadi yang kita hapus itu. Wah, di sini cara ngembaliinnya tinggal kita klik pulihkan, kemudian file sudah ada, beberapa berkas sudah ada. Kita ada timpa, dia timpa lagi. Wah, dipulihkan satu sis item, buka berkas. Waduh, mana tadi kucing saya? Coba kita cek gambar kucing tadi di galeri ya. Kita cek ke galeri. Kita masuk dulu ke dalam galerinya. Ya, sekarang coba kita cek di galeri apakah gambar kucing tadi sudah ada atau belum. Ya, di sini gambar kucingnya sudah ada. Pantesan tadi tidak bisa melakukan dua kali karena gambar kucingnya sudah tersedia. Oke. Ya, jadi kayak gitu aja cara memakai aplikasi Doomster dengan mudah sekali. Oh ya, untuk saya ngasih tahu aja, Doomster ini dia bisa memulihkan data atau file yang hilang setelah kalian menurut aplikasi Doomsternya. Jadi data atau file yang terhapus sebelum Doomsternya ada itu tidak bisa dideteksi oleh Doomsternya. Jadi download aja dari sekarang, siapa tahu kedepannya kalian perlu. Segini aja video dari saya Davo Primananda. Kalian bisa ikuti saya di media sosial saya yaitu @davoprimananda.
Kalian bisa like video ini jika kalian suka dan share jika kalian perlu. Segini video dari saya. Saya Deva Primananda. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya.